السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، آتني محبتك ومعرفتك. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله بانرسى أباه ميواه سدايا كلا وارجي putra putu sarang sajabina المكرمين para wakil talqin nuku pribados dipehormat bapak pembantu khusus miwah sakumna pengurus yayasan sebabakti pusat korwil perwakilan bantu perwakilan para mubaligin mubaligoh ikhwan akhwat pondok pesantren Suryalaya nuku sungkuring dihormati dinten ieu urang kempel ngalaksanakeun kaperluan hirup urang sararea. Kunaon kusim kuring disebut kaperluan sabab mun jelema awakna kotor perlu naon? Perlu mandi. Mun jelema beuteungna lapar kudu dahar. Mun jelema gering perlu ubar. Nu lapar perlu dahar, anu gering perlu bar, nu kotor perlu tah. Ari nu gering hate kudu diantep, kudu diubaran. Tuh nya. Kaperluan jika dia teh mandak ge. Weh nu ngonang eueuh nu maksa. Rumah sakit tidak pernah mengundang pasien. Tapi karena orang merasa sakit perlu datang ke rumah. Orang yang datang ke sini enggak pernah diundang. Enggak pernah dipromosi. Tidak pernah. Adapun mubalig menyampaikan itu hanya menyampaikan saja. Tumaksa mirosa jelema. Kotor hate perlu dimandian. Gering hate perlu diubaran. Nanti tadi. Lapar roh. Kudu diparaban. Orang bisa kenyang perutnya tapi ruhnya lapar. Salah satu bukti enggak kuat sholat. Mikul batu 50 kilo kuat. Dorong truk kuat. Tapi dorong badan untuk sholat enggak kuat. Namanya lapar ruhnya. Harus diberi makan. Memberi makan itu harus buka mulut. Sebab kalau enggak buka mulut mesti diinpus. Zikir lidah, bacaan apapun akan menjadi makanan roh bila mana hatinya terbuka. Kalau hatinya tertutup teu bisa muka ku hantu gegep cokolotna. Kudu dibuka heula. Pembukanya adalah talqinuz zikr. Talqin itu membuka. Rai kakare konsumsi apapun masuk ke dalamnya karena sudah terbuka. Banyak tugas yang diberikan kepada saya hari ini antara lain dari Al-Mukarram Kiai Haji Sandisi sebagai pengurus bidang ilmu dakwah. Terima kasih atas kepekaan beliau memperhatikan ikhwan. Jangan tersinggung ya. Mending kasinggung kita buat Kang Jujun. Mending kasinggung jeung Kang Jujun mah. Da jalan menutek tengah rasa kasinggung mah teu buka perasaan. Kebal. Ngan kasinggung ulah pun kanyaah bidang ilmu dakwah. Jadi karena itu fikih kudu diaji. Para ikhwan, para tokoh tarekat dimohon dengan segala hormat, kudu kitu sugan bahasana.
Dengan sangat hormat, kalau ada mubalig menjelaskan fikih, tong dicaram. Begitu mubalig menjelaskan fardu wudu, imam majelis tarekat lain fikih mah. Saya tahu banyak ikhwan yang begitu karena bodoh. Karena bodoh. Akibatnya tak seperti tadi. Kusabab teu ngaji fikih, da enggeus wudu, aipanya teh pembatalan hidup teh hitut we. Kunaon hees bari ngagoler maka jadi pembatalan, sabab geus jadi hukum biologi, hukum badan sunnatullah, mana-mana panon peureum les ingetan konci tukang muka. Klepnya terbuka itu sudah kontan itu. Tong heran lamun nu keur sare sok ngabom. Dish. Jejak orang modal sia pem deui. Kitu nu matak batal teh. Betul. Mantak kudu diajipik. Saya sarankan kalau bapak-bapak ceramah umpama para mubalig, 1 jam ceramah bagilah 15 menit akidah. Cenah paham sifat 20 heula jelema. Ajak nalar entong kieu gengsi ah. Saya kan tarekat, masa sih sifat 20? Or. Nah di mana aya angka 10 eueuh angka hiji? Aya angka 10 mun eueuh angka hiji. Jadi 0. Moal aya tarekat lamun eueuh akidah. Tarekat itu perpaduan. Tarekat itu perpaduan. Akumulasi. Campuran. Mencampurkan. Ngadukeun. Ngadonan. Itu tarekat. Keur naon mane eunyeun sambal. Can empo uyah hungkul. Lain nyeun sambal teh mangagerus uyah. Rieta naon cengek hungkul, lain sambal sama, cengek bubuk ngaran. Yang disebut tarekat itu tauhid, fikih, tasawuf digabung. Mana tauhid? Awal salat lillahi taala. Itu tauhid. Usolli lillahi taala ujungnya. Karena Allah. Tauhidnya. Wujud kidambako. Ulah mung nalar. Tong diledek sama sifat sakodi. Ilmu zaman baheula. Ilmu kuno. Ilmu kuno. Da Quran ge kuno. Kalau ditinjau dari waktu. Bukan sifat Allah hanya 20. Bukan. Tetapi pondasi dasar. Fondamen. Asas sifat Allah nu sekian miliar tak terhitung pondasi nate sifat 20. Kabeh asup dina la ilaha illallah. Wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, wenang di Allah ngan sahiji asup kana la ilaha illallah. Wajib di Nabi aya 4, mustahil di Nabi aya 4, wenang di Nabi ngan sahiji arad basyariah asup kana Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasul. Tuh tauhidna ngeus katalar bilang jengkol wujud kita mbako, jangan puas dulu boy. Dalilna. Dalil nakol, dalil akal, dalil nakol lain nakol tarang batur. Dalil nakol, dalil Qur'annya mana? Wujud Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma qidam wal awwalu wal akhiru. Baqa kullu man 'alaiha fan dan lain sebagainya. Katalar sararea can. Waduh, dengan ini saya perintahkan kepada seluruh mubalig. Boga wewenang lian saya teh. Boga. Lamun teu boga coret ngaran saya di ketua bidang ilmu dakwah.
Saya bukan perintah. Saya perintahkan kepada seluruh mubalik agar bisi aya ikhwan nu can kataleureun sifat 20 memes ceramah nu sejen-sejen eta heula cu. Hek. Ulah diruksak keagungan pangersa Abah. Jangan dikotori kesucian Surya Laya. Jangan dikebiri kebesaran Surya Laya. Surya Laya numatak dituju ku para ulama, ku para profesor, ku para jenderal, ku para menteri, eta ku kumplit. Tidak ada satu ilmu pun yang dijauhkan, yang diusir, yang dibuang. Tidak ada satu ilmu pun. Apalagi ilmu utama. Ilmu pokok seperti ilmu tauhid. Kapan dina sejarah pangersa Abah teh masantrena teh di Jamudipa. Jamudipa teh warung konang Cianjur, murid Gentur. Ai Gentur teh Kiai Haji Satibi, Kiai Haji Kurtubi, jago ngaji. Atuh lamun Abah sanes pangersa alim, pangersa Abah sanes alim, sanes ahli ilmu, moenya bisa menyusun miftahu sudur hor. Mulai jelema mati mau ngaji itu bupuguh. Oh dah, namun kita buka zikir. Ah, itu kudu ngaji deui. Ah, itu bisa aja. Itu bisa. Paneta aja laduni. Ya, nah, disebutkan laduni. Itu lain itu ngaji itu naon ujug-ujug bisa. Lain gitu laduni. Jelema geus capek ngaji. Mendalami ilmu. Timimiti sorogan, tapi kabalagan. Timimiti jurumiyah, tika mutamimah, tika imriti, tika alfiyah, nahu sorok, ma'ani bayan, bade, makulat, badu istiqok, tafsir, usul fikih, dan lain sebagainya. Didalami puluhan tahun masantren, sebut saja. Menghasilkan 1 meter ilmu. Kira-kira. 1 meter ilmu, mundi meterken, sakilo, mundi kilo. Selanjutnya dia ikhlas. Ilmu yang didapat semata-mata karena ingin meningkatkan ibadah dirinya, ingin membina umat, ingin menegakkan agama Allah, oleh Allah ditilai orang ini ikhlas. Maka Allah akan memberi pengetahuan tambahan tanpa dicari oleh dia. Itulah duni, bung. Kudu paham lah memitin aja. Temah santrian, tenangan, tenaji, tesakola, ujug-ujug, akang malah duni. Aduni di mana itu? Hati-hati, di kalangan kami tidak boleh ada yang begitu ya. Ceramah teu nyiapkeun bahan, teu mikir heula, naon rek diomongkeun asa beledugna we. Kumaha engke we engke ge sumping ti Abah. Kelas mana? Orang seperti saya saja dengan jujur mengaku tidak boleh merasa layak untuk jadi terminal cahaya guru. Walaupun ingin. Ayak weh paed. Cecepretan. Kebagian itu ayak mah. Tongaku. Kadaya. Saya ulangi. Keagungan Surya Laya jangan dirusak karena kecerobohan. Karena kesombongan. Karena kebodohan terselubung. Jujur aja. Mampuhna ilmu sakia-sakia. Kalau ditanya sesuatu yang kita nggak tahu gitu aja. Besok maksakan mana? Pas pangeran. Kita ngomong kasar aja dengan jajan, kita ngomong kasorangan. Saya mah, etawetina tadi. Kasian. Mohon ah. Jadi, lamun kulem baringa goler teh, etate pembatalan wud. Pak Antel jeng istri, mantak mulai tadi subuh. Sekalian saya sampaikan kepada bapak-bapak yang rela membantu pelaksanaan pentalkinan kalau subuh waktu musim manakib tanggal 11 karena banyak sekali orang ataupun tidak sangat banyak, setiap pertemuan di sini maupun di mana-mana di tempat-tempat manakiban dimohon dengan segala hormat agar awewe jeung lalaki disatir teh lain disatru sebenarnya kita pakai penghalang, pakai sekat ya, supaya ndak jadi fitnah. Nyawa Surya Laya mah tasawuf bukti nem campur jeung awewe ngarujak dosa ngalpoe tuh. Memang
di kelas-kelas tinggi ada. Kalau orang yang hatinya sudah tidak terpengaruh, itu tidak menjadi dosa. Ai pantar urang mah euy. Antal jeung lawan jenis teu boleh ngerenyet bener. Normal malah mun teu teh diubaran. Daya. Paham? Nango panghal. Bapak-bapak di tempat menakib di mana saja, di Jakarta kah, di Bandung, ibu-ibu, bapak-bapak pisahkan ya, pakai satruk, pakai penghalang. Itu fikih itu. Pas sekali dengan mankobah yang dibaca, ulah ngalangar batas-batas syara, batas-batas fikih, batas-batas agama, batas-batas tauhid, batas-batas tasawuf. Sekaligus, bukan mumpung, karena memang tanggung jawab, kepada bagian keamanan, saya minta dengan segala hormat, di mana-mana ngantri, ngantri bade musopahah ke pangersa, atau ngantri mau makan ke dapur, mohon di dua bariskan. Barisan awewe, barisan lalaki. Setuju? Wih, tepuk tangan nih. Penting ini. Di dua bariskan ya. Lain kunanaun. Ya. Sekaligus dari Al-Mukarram senior saya juga ketika pulangnya. Ketika pulangnya jalur awewe belah dia, jalur lalaki belah dia. Bukan apa-apa. Waktu ngantri hareupeun awewe. Hek urang jelema normal. Ti tukang nyenyeret. Pandete. Dah. Rawan lah rawan. Rawan bahaya. Di belah tukang awewe deui eta. Buah dada kana tongong. Ser. Ser. Aduh. Ini kalau dilihat oleh orang lain dari luar yang tidak senang kepada Surya Layak, itu bisa dijadikan bahan tembakan. Paham bapak-bapak? Jangan harus diatur oleh kamtib, kita aja ngatur sendiri ya untuk bulan depan. Karena maaf, urusan keilmuan seluruh ikhwan Surya Layak, dimanapun dia berada, di semua benua, di Asia, Afrika, Amerika, Australia, mana dia jadi? Rusia? Eropa? Pokoknya, sakitulah. Ikhwan dimanapun, bukan main-main. Urusan keilmuannya itu tanggung jawab bidang ilmu dan dakwah. Ulah ditempelkeun ka guru. Maneh nu gorengnakeun guru nu alusna, jangan dijadikan modal ngahaja goreng. Ah dikarek neraka we keneh dek nu dorakana si Abdul Qadir nu ngajagana engke. Da cening murid si Abdul Qadir mah ngajanteng dina lawang jahanam. Bakal dijagaan moal aya nu asup nurek dijagaan teh muridna nu hese teh jadi muridna. Salah satu ciri muridna tadi melaksanakan tambe ulah aya carekeun agama jeung magana teu ya soal antri makan dan antri muso paha ya. Memang idealnya sih jalan gede tapi helaanan, jauh ting kadinya mengobrol nak. Lalu apalagi karena tanggung jawab saya supaya jejen jaga di akhirat terigu jaga jigu malaikat. Iya ya, ketua bidang ilmu dakwah Surya Layak teh, cungur sia. Jabatan luhur buktina anak buah sia. Anggota sia aya nu wuduna tergejeg. Sayang ge. Nu dijejewokna. Nonton bola we sarwana jeung ketua bidang ilmu dakwah. Tegas. Ya. Maka saya harus menyampaikan kewajiban. Sekali lagi, jangan ditinggalkan fikih. Jangan dianggap ilmu tidak penting. Kalau ada mubalig yang
melecehkan ilmu fikih, saya akan berikan julukan hari ini, maneh bodoh fikih. Ngomong hareupeun leuwih bodoh, jadi ngabobodo nu bodoh. Ulah. Jelaskan wudu pembatalannya dan lain sebagainya. Tata cara salat. Jelaskeun. Ulah tika sujud teh kos ngagabruk bangkong. Lungun ti heula, tuur heula ucu. Geus tuur karek dua panangan. Dua panangan kakarek tarang, geus tarang kakarek sunat irung diantalkeun. Kade sujud kana mukena. Sabab mukena lamun kasujudan teu sah sujudna, jadi teu sah salatna. Sabab sujud kana perkara nu bergerak ku gerak badanna. Iktidal kade eta leungeun kos jam dinding. Allahu liman hamidah hayun kitu. Teu tumakninah, anu teu tumakninah teu memenuhi rukun, anu teu memenuhi rukun batal salatna. Ya. Tauhidna, fikihna, tasawufna, hate. Ulah riya, ulah ujub, kudu ikhlas, kudu rido, itu tasawuf. Digabungkeun tauhid, fikih, tasawuf ku torekot. Saha jalma jago tauhid, jago fikih, jago tasawuf, tapi encan ditarekatkeun sarua jeung boga cenge, boga uyah, boga gula, ngan teu digalokeun mau jadi sambel. Atawa sabalikna, digalokeun ngan teu kumplit mau jadi sambel. Suryalaya itu ilmu na kabeh dipelajari, tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hadis jeung sajabana, bari digalokeun ku tarekat. Alhamdulillah. Baik. Itu antri makan, antri ngadeheus. Berjamaah. Punten ah pada ka desa Litje. Ya, saya akan di sini ya. Maaf anak-anak. Teriat tuh saeutik mah. Atas kebijakan perancang pembangunan, pintu masjid kita ini adanya di tengah sana. Jangan lupa. Ingat, ingat, tring. Al-Mukarram Hadroti Syekh Pangersa Abah itu seorang sufi. Dalam ketasawufannya, beliau dan kita mengikuti beliau di jalur Syekh Junaidil Baghdadi. Imamnya beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengamal tasawuf Junaidil Baghdadi, tetapi mampu mencapai tingkat tertinggi. Ya. Ngera apal jalur ya. Akan tasawufna ka mana ka Syekh Junaidil Baghdadi. Tapi mengambil tarekatnya dari Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin. Dua tarika. Di dalam fikihnya Syekh Abdul Qadir kemana? Ke Imam Hambali. Syekh Abdul Qadir bukan imam dalam fikih. Hati-hati, mengagungkan harus pakai batas. Bukan membatasi, mengecilkan, bukan. Sebesar-besar apapun ada batasan. Nabi sendiri ada batasan. Daulah yang disebut pangeran. Makana Muhammadun Aba Ahad dari bisa dibaca. Ya. Begini. Nah. Ari pangersa Abah kamana fikihna mazhab Syafi'i. Indonesia ini seanti-antinya orang kepada mazhab, tetap mazhab Syafi'i. Da wudu nama kitu. Lamun rek pindah ka mazhab sejen, Anda akan mengambil mazhab Hanafi, mana boga kitab Al-Mukhtarna henteu. Saya mah boga nyake mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Hanafi boga, mazhab-mazhab lain saya punya. Jelema di Indonesia mung make mazhab seperti hebat karena merasa kalau bermazhab itu dibatasi. Kalau bermazhab itu menjadi pengikut terbelakang. Maaf. Mening cicing di tukang bari. Bener, mening cicing di hareup bari ka sarung. Jawab. Mending jadi imam ngaco, mending jadi makmum bener.
Jelema makmum make mazhab teh eta teh sarua jeung hayang jadi pamimpin tapi teu boga modal. Guminter, guguan teh tegenahin. Batur mah geulis, ieu mah teu geulis ngan centil, gomalis. Punten tong kasinggung. Kudu eta, wadeuy. Panik boga kontrol saeung. Nu kasep mah punggung. Kenapa Haji Gatot kasep? Di sini kamari teh bintang film saya teh. Aji Pangestu dah mun mang jajan kos kitu rupa. Nyata ngah haja ku Allah jajan maneh mah dibara rupana moal kitu. Sao mun kitu bisi teu eucreug. Ngese sakieu we nuhun Gusti ah. Lah, da jeung budak bujang belek bari bodo mah lakukeun emang jejen heuh. Si Umi kicup kicup itu panjang si Umi kadieuna. Nanti dimangfaatkeun ka jurusan dinya we. Tadi mangfaatkeun ka jurusan dinya. Saeun ka dinya eta talkin moal neurak. Nalkin teu neurak. Geus ah, no comment. Hadirin, geus. Nang jadi kadinya beras, nang ngomong teh nya. Tah ieu teh naon? Pangersa Abah teh mazhabna teh mazhab Syafi'i. Ngagungkeun ka pangersa Abah, hei, agungkeun sing saagung-agung. Pangersa Aang maparin salam khusus ka Kanggo Mursyid. Benar itu. Ya Imam Az-Zaman wa ya Imam Al-Makan. Ya Malik Az-Zaman, betul itu. Geus gaduh can eta. Kaciceuri. Can boga kaciceuri. Bagianana. Dipang motokopikeun gantian deui duit motokopina, hayang gratis wae. Ya baik. Jadi Suryalaya teh tasawufna ngiringan ka Imam Junaidi, tarekatna Syekh Abdul Qadir jeung Syekh Bahauddin Naqsabandi. Fikihna ka mana? Ka Imam Syafi'i, nyarios, ka Imam sin gede lain Syafi'i, lain si Syafi'i tukang oncom. Syafi'i naon cenah? Apan unggal-unggal rek khotaman ge unggal-unggal khotaman dibaca ila arwahi sadatina arbaatil aimmatil mujtahidin, empat imam mujtahid nyaeta Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ngan teu disebut hiji-hiji we mengingat waktu. Teu disebut sote mengingat waktu. Pahamnya? Oh, buleud oh buleud. Dupi tauhidna Suryalaya ka mana? Ka Imam Asy'ari. Ka saha cenah? Sin gede. Lain Asy'ari. Asy'ari mah tukang laksa di dinya. Asy'ari, Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi, dua tokoh akidah besar. Mantak disebutna Suryalaya mah Ahlus Sunnah wal karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tauhidna kudu diaji, kudu dipelajari kitab-kitab nu ngajelaskeun sifat 20. Timimiti, Tijan, Fathul Majid, Kifayatul Awam, Umul Barohin, Husnul Hamidiyah, Tanwirul Qulub, genep heulaanan. Komo ka kitab nu bararadagna mah sakurang-kurangna Tijan. Fikihna sakurang-kurangna bageur takrib. Naon cenah cep? Mohon kepada bapak-bapak para apa? Para sesepuh manakib, tolong bisikan kepada mubalig yang datang ke tempat bapak, punten Pak Ustad, dupi Pak Ustad bade ceramah di manakiban di abdi, nganggo fikihna kitab naon gitu. Tanya heula. Rewel amat sih. Ulah gitu. Lah gitu. Anggo takrib. Aduh, nu gunul mah teu bisa macana, uy.
Jangankan yang gundul, yang gondrong aja sulit. Meli terjemah, Kasep. Terjemah takrib banyak. Hek jelaskan ke masyarakat tentang bagaimana cara wudu, cara sholat, dan lain sebagainya. Nah sekarang, dalam aturan berjamaah, pada mazhab Imam Syafi'i, sah nanga makmum teh kudu yumkinul istitrok wal istikhlab. Sebagai bukti abah sangat patuh terhadap fikih, punten. Imam di dieu, tah di dieu, kahanap di tangaan, kaditu di pantoan. Jadi si makmum yang di sana, kalau bermakmum kepada imam yang di sini, pintu yang sana harus dibuka. Bila mana imam kerwala dolin, jamret roh naku Ijroil, kusak. Naik caurang, terolong ka dia. Eta ngaranna istikhlab, menggantikan imam. Baru sah bila yumkinul istitrok, bisa datang tanpa mundur, bisa datang tanpa istibar, dan masuk ke wilayah tempat imam. Mantak dihanap di liangan ka dieu. Aya patut. Nya hati baheula ge nanyakeun. Kepatuhan pangeres Abah kana fikih. Ini bukti. Kalau ini bukan mazhab Syafi'i mau dikieu-kieu. Mau make jalan-jalan segala rupa. Timbulah itu tingali. Tuh. Di lantai 2 make lawang ka ditu. Aya palawangan. Salah ngomong, aya lawang. Matak nu ngamakmum ti luhur sah ngamakmum ka dieu imah kedah dipoidian tanah linggihna supaya makmum ti ditu yumkinul istitrok wal ist wal istikhlab sok bahasakeun istitrok istikhlab istitrok istikhlab ketrok lab. Ulah stres teuing we ngajina. Syarat sah berjamaah di dalam mazhab Imam Syafi'i kudu yumkinul istitrok wal istikhlab. Kalau di dalam masjid jauhnya tanpa batas. Kalau di luar masjid maka jaraknya paling jauh adalah 150 meter kira-kira.